pahamkah? Itu apa kata tanah adat? Belum paham. Oke, tanah adat ya adalah cara kehidupan orang Asah. Oke. Kalau kamu mau saru orang Piki, kalau dia ada keran tanah, dia ada hak tanah. Nah, ini dia betul. Bagi orang Asah, dia ada dua jenis, dua cara untuk memiliki tanah. Satu ada keran, satu tidak ada keran. Ada keran kamu tahulah, NT, CL, PL, ini semua keran. Nah, tetap memiliki tanah. Tetapi ada untuk orang Asah, dia ada hak istimewa. Yang hak ini yang kita namakan tanah adat. Tanah adat ini tidak ada keran. Tanah adat ini bergantung kepada tiga syarat. Pertama, kamu orang yang bertuntut tanah adat mestilah orang Asah. Ya. Seperti kamu lah. Ya. Orang sungai. Ya, orang sungai. Temunu. Orang Asah. Syarat pertama okey. Syarat kedua, tanah itu mesti mau tanah kerajaan, state land. Ya. Syarat ketiga, orang Asah mesti ada usaha. Ada usaha dalam tanah itu. Apa kayak usaha? Tanaman, bangunan, sudah kasih besi, nah, itulah usaha. Tiga syarat. Oke, dalam ruang undang-undang, land ordinance kita ada tujuh jenis. Ya, tujuh jenis boleh kita memohon tanah adat. Oke, tujuh jenis. Yaitu Section 15 land ordinance. Section 15 land ordinance, tujuh jenis. Salah satu ialah kalau orang Asah itu sudah duduk di tanah itu selama sekurang-kurang 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Dia sudah buat rumah sana, 3 tahun, duduk sana. Berturut-turut? Iya, berturut-turut, 3 tahun, sekurang-kurang. Ya. Masa dia tuntut, masa sebelum itu 3 tahun. Nah, ya, dia sudah buat rumah, sudah duduk sana. Kedua, jenis kedua, yang paling senang, dia sudah tanam tanah itu. Ya. Tanam bukan banyak tanaman, 50 pokok 1 hektar. Oke? Okay? Ini maksud 30 pokok dalam 1 hektar lah. Oke? Okay? Kalau kau tanam 50 pokok pisang dalam 1 hektar layak. 50 pokok kelapa layak. Tidak susah kan? Tanam 50 pokok pisang 1 hektar tidak susah. Oke? Okay? Kalau sudah tanam padi layak. Oke? Okay? 7 jenis lah. Macam ada kuburan kah, ada kawasan kuburan kah, kawasan paung kah itu. Untuk tanah kah itu. Oke? Okay? Itu pun layak. 7 jenis. Oke? Okay? Jadi yang paling senang, yaitu kalau sudah sana 3 tahun, hak ini boleh dipinta. Pinta milik. Oh. Boleh diwarisi. Oh. Kalau dari kau punya bapak, boleh kasih kau punya kasih anak dia. Macam kamu sebagai waris dari nenek moyang lah. Kamu sana sudah ada 4 generasi, nenek kamu sudah dapat tanah adat. Ya. Kamu hanya warisi. Oke? Okay? Itu saja. Ini adalah dalam Section 565, Section 66 Land Ordinance. Semua ini ada sana. Oke? Okay? Jadi dalam undang-undang kita, hanya penolong pemungut hasil tanah boleh memberi keputusan, boleh siasat. Dan beli keputusan tuntutan tanah adat. Itu adalah Section 14. Ya, Section 14. Orang pertama ialah penolong pemungut hasil tanah. Okey, kalau orang Asah dia mau memohon tanah adat. Okey, dia mesti mau tahu adakah saya ini tiga syarat. Adakah saya orang Asah? Adakah tanah itu saya memohon state land, bukan forest reserve, bukan orang punya tanah. Ya. Bukan tadahan ayah. Oke, okay? Kalau state land boleh. Oke, okay? Ketika apakah usaha saya atau nenek moyang saya dalam tanah itu? Tiga. Oke, okay, ya. Jadi apa macam memohon? Kamu memohon kepada penolong pemungut hasil tanah di kawasan dengan secara tertulis. Tulis. Ya, ya. Oke. Okay? Jadi sudah memohon, ya, itu adalah dalam Section 14, 15, 16. 66, 65, kamu memohon. Nah, surat contoh surat permohonan sudah sedia oleh Pak Kos. Nah, ada sedia. Okay, sudah memohon, penolong pemungut hasil tanah akan panggil satu siasatan awam. Macam bicara lah. Ya. Dalam bicara itu kamu mesti mau membuktikan tanah adat. Ya, satu contoh. Kamu mesti mau kasih tahu nenek moyang saya sudah masuk tanah itu sejak bila.
Kamu tahulah, yeah. Ada yang cakap sejak Jepun, sebelum Jepun, sebelum penjajah British, yeah. Masuk sudah. Yeah. Kemudian nenek moyang saya sana sudah buat, sudah tanam, sudah buat rumah. Kemudian bapak saya waris, sebagai waris. Sekarang saya waris tanah itu, ya. Jadi itulah selesai, senang. Jadi kau bilang selain dari pasal saya ada bukti. Bukti dokumen, bukti gambar, saya ada gambar, inilah gambar rumah ini, tanaman ini, pergi kuburan nenek moyang saya, aneh kuburan, ini dokumen bukti, ini bukti dokumen, saya juga ada bukti saksi, hari ini saya ada bawa ketua kampung atas sini, dia boleh kasih jadi saksi, Okay, penolong pemua hasil tanah akan panggil itu ketua kampung saksi. Dia tanya ketua kampung. Ketua kampung mungkinlah dia cakap apa yang diterangkan oleh Justin tadi itu semua betul. Saya sendiri tahu, saya tak mengetahuan. Saya ketua kampung sejak bila sampai bila memang saya tahu. Tanah itu dia punya sudah sangat lama. Tidak ada orang buat pantahan. Ya, kita anggap di masyarakat kampung anggap tanah itu dia punya. Dia punya keluarga. Inilah bukti, okay? Kemudian keputusan oleh penolong pemohon hasil tanah, keputusan selalunya tulislah. Apabila kamu terima keputusan itu, kamu mesti mau berhati-hati. Apa keputusan? Jangan ambil keputusan simpan. Kamu tengok apa keputusan. Kalau keputusan itu menolak permohonan kamu, atau kamu memohon 10 ekar, dia kasih 2 ekar saja. Kalau kamu tidak puas hati, kamu mesti mau buat pantahan dalam tempo 30 hari. Oh, itu section 41. Hah? Tempo 30 hari, kamu mesti mau buat permohonan ke penolong, bukan, ke pengarah tanah dan ukur. 30 hari, tempo. Dan mau bayar RM50. Okay? Apabila kamu kasih notis rayuan kepada pengarah, tanah dan ukur di KK, kamu mesti mau bayar RM50. Mau dapat itu receipt. Receipt. Ini penting, receipt. Receipt pembayaran. Kalau tidak ada receipt, tidak ada bayaran, ini permohonan rayuan akan ditolak. Setelah itu, pengarah akan panggil satu siasatan awam. Sekali lagi bicara. Ya, dia bicara seperti kamu itu hari itu. Bicara, okay? Kamu mau sediakan surat akuan. Ya, dalam dua-dua bicara kamu mesti mau sediakan surat akuan. Okay, tulis, kasih. Jangan cakap saja. Cakap kalau tidak ada ditulis, habis. Kau punya cakap tidak guna. Ya. Kau mesti mau dengan cara yang baik, dengan cara yang profesional, kau mesti mau buat surat akuan. Apa kamu punya bukti, mau pandai kasih tulis surat akuan. Kasih itu surat akuan kepada dalam bicara. Inilah surat akuan saya. Supaya apa kau cakap, semua ada rekod. Kan? Kalau kau cakap, dia tidak tulis, nanti buka buku, kosong. Jadi mau pandai. Orang kampung, orang asal mau pandai sudah sekarang. Bukan main cakap. Dulu main cakap boleh, hari ini main cakap mungkin tidak boleh. Ya? Jadi mesti mau dengan dokumen. Okay? Kemudian pengarah dia akan bagi keputusan. Nah, apabila kita terima keputusan, tengoklah keputusan. Kalau tidak puas hati, kau dah 30 hari buat rayuan. 30 hari. Yeah. Buat rayuan ke mahkamah tinggi. Seperti kamu lah. Yeah. Mahkamah tinggi. Tidak puas hati, kamu buat rayuan ke mahkamah tinggi. Kali ini mesti mau lantik peguam. Lantik peguam untuk mewakili kamu di mahkamah. Peguam tahulah apa yang dia buat lah. Kan? Jadi mungkin kamu cakap orang asal, orang kampung susah mau lantik peguam, tidak duit. Ini yang masalah besar. Masalah besar. Tapi saya selalu kasih tahu orang asal, ya. Masalah ini, uang ini boleh diselesaikan. Kalau kerjasama, kalau satu hati. Kalau kau satu orang tidak boleh selesai, kampung mau tolong selesai. Ya. Hari ini kau ada masalah. Kalau orang kampung tidak tolong dia, lain kali kau yang masalah. Orang pun tidak tolong kau. Kalau satu orang di kampung ada masalah, semua mau tolong dia. Karena ini hari dia, lain kali kau. Paham? Jadi masalah ini boleh diselesaikan kalau masyarakat
di kampung satu hati. Hmm. Jangan tengok dan lihat saja. Kan? Kalau kau punya kawan, kau punya keluarga, kau punya ahli masyarakat atau masalah, kau semua mau tolong dia. Nah, ini mesti mau ada. Kan? Kalau orang datang kau punya masuk kau punya tanah, mau mau mencerobohkan tanah, ya. Mesti mau semua keluar pergi tahan. Termasuk wanita-wanita. Termasuk budak-budak. Nah, kalau kamu biar orang masuk, biar orang buat masih rusak tanpa apa-apa pantahan, kamu yang rugi. Ya, di mahkamah dia mesti mau tanya, adakah buat pantahan? Adakah buat pantahan? Ya. Kalau tidak ada pantahan, tidak ada bukti surat pantahan, susah kita apa, gua pun sudah cakap. Karena macam kamu sudah bersetuju, ya. Kamu sudah serahkan hak kepada itu penceroboh. Ya. Dan mesti mau pepantahan. Hmm. Kan? Ya. Dalam undang-undang, kalau kamu pepantahan, tidak salah punya. Kalau polis datang pun dia takut, dia salah. Oh. Kau tahan kau punya hakta, tidak salah. Ini kamu punya hak. Nah, hak dalam perlembagaan, kau ada hak untuk mentahankan hak sendiri. Tidak salah punya, yang takut polis. Ah, polis pun ikut undang-undang juga. Ya. Kalau polis datang kacau kamu, tanya polis, apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Tanya dia. Ya. Jangan tanpa polis semua lari. Ya? Ya. Betul. Oh. Kalau polis datang, semua satu kampung mau keluar, tanya apa salah? Apa salah? Ya. Ah, itu. Tunggu polis jawablah. Oke, ya? ini hanya cara lah, cara kita. Untuk mentahankan hak, kalau sampai mahkamah, ini mahkamah akan buat keputusan. Nah. Ya, ya.